Hi guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Saya Ismail Malik. Okay, dalam video kali ni saya ingin unboxing sebuah Android player yang saya beli dekat Shopee, yang mana dia punya spek dia lebih tinggi lah daripada Android player yang sebelum-sebelum ni. Okey, sebelum ni saya ada Stinger 1GB, 16GB. Lepas tu dia 9 inci. Sekarang ni saya nak pakai yang besar sikit lah. Maksudnya 4GB campur 30GB dan saiz dia 10 inci. Dia model TS10 yang mana model ni dia agak popular juga. Dia ada SIM card, dia boleh masukkan SIM card. Lepas tu dia support HD camera. 360 tak support Saya nak tukar lah. Daripada Stinger tu saya akan tanggal dan saya akan masukkan ni. Kita tengok macam mana kualiti radio dia. Kita tengok dia punya lag dia, lag ke tak lag. Lepas tu dia punya sound system. Untuk yang Android player ni dikatakan ada DSP tak apa, nanti saya akan tunjukkan lah bila saya dah pasang dekat kereta. Jadi tanpa berlaku masa lagi, jom kita unbox dulu. Ok, ni kotak dia. So kita tengok dulu apa yang ada dekat luar kotak ni. Jadi ni bahagian depan. Ok, sini dia punya jenama Dia punya jenama, saya pun tak dapat nak baca apa jenama dia. Di sini ada tulisan Vietnam. Siapa yang faham, tolong translate dekat komen. Saya langsung tak faham So sini ada tulis card Android player. Ok, 1024x640 atau 1080p, 56 watt kali 4 power So ni gambar player. Ini saya pun tak tahulah apa maksud dia. 4G IPS 2.5D microphone, Apple CarPlay ataupun Android. Lepas tu ni dia punya maps, Bluetooth music phone. Wah, boleh buat call ni. Okey, boleh buat call sebab ada SIM card masih boleh buat call. Lepas tu ni FM untuk radio. Okey, ni sama juga macam tulisan tadi. Ok, ni adalah spek Android player TS10 4GB campur 32GB 10 inci. Alright, ok, jom kita buka kotak. Ok, sekarang kita tengok apa ada dalam kotak ni. Ok, yang ni Android player, terletak tepi dulu. Dan ni adalah kabel Ok, kita tengok satu persatu apakah kabel yang diberi. Yang pertama yang ni, ini adalah RCA untuk reverse camera. Ok, ni nanti kita sambung terus kepada wire video. Reverse camera lah, terus ke belakang. Yang ni pula adalah antena untuk 4G SIM card. Ini pula adalah GPS modul untuk GPS. Ok, jadi kalau korang dah ada Android player, korang tak perlulah tanggal yang asal tu Ini pun tak payah pasang, just pasang yang asal tu pada Android player yang baru. Ok, seterusnya yang ni adalah soket yang mana ada SIM SIM slot. Macam nak buka. Ok, lepas tu nak masukkan SIM card, korang just tarik ke bawah, buka. Dia menggunakan SIM micro Yang ni ada inilah auxiliary in, itu L out Ni biasa saya tak guna lah. Ni kalau korang ada amplifier ke apa ke ataupun subwoofer, korang boleh pasang pakai ni Ini pula adalah USB port. Okey, ni. Ini jenis 4 pin Dan yang ni USB port juga. Yang mana ini jenis 6 pin. Okey, yang ni Android player. Ok, macam biasa lah, ini saiz 10 inci dari sini ke sini. Jadi bahagian depan standard Android player, ada mic, ada battery set, power on off, home, back, volume up, volume down. Ok, sini tak ada. Ok, bahagian belakang, okay, basically samalah dengan Android player yang lain. Belakang dia lebih kurang, melainkan kalau kita ada Android player yang prosesor dia tinggi dan spek dia tinggi, contoh macam RAM 8GB 12GB, ada kipas dekat sini
So kat sini ada fuse 10A ni, soket untuk kita pasang soket power supply. Dia tulis sini HW4 campur 32GB. Dia ada support CarPlay. Ini tarikh manufacturing SAT 9707 ni mungkin processor. Okey. Ini adalah soket untuk kabel-kabel yang diberi. Ini saya tak pastilah. Ini untuk antena. Okay, yang ni pula adalah untuk GPS dan yang ni untuk 4G SIM card, SIM card 4G. Di sini kita boleh buka lah. So sini kita boleh tanggal konektor yang menyambungkan antara motherboard dan juga LCD. Manakala sini pula pun kita boleh buka just tarik saja. So sini ada konektor yang menyambungkan touch button ni dengan motherboard. Okey, sekarang saya nak tunjukkanlah cara pemasangan kabel Jadi first yang ni kita perlu masukkan soket plug and play untuk kereta anda lah. Macam saya ni Nissan Amira, saya dah kena dapatkan soket plug and play untuk Nissan Amira. Okey, yang ni soket Nissan Amira yang saya beli asing Kalau kau beli casing, biasanya dia ada jual sekali lah dengan casing. So yang ni untuk Nissan Amira. Okey, ada antena. Okey, yang ni kita akan pasang terus pada kereta. Soket pada kereta Ini terus pada Android Player lah dekat sini. Okey, kita akan pasang kat sini. Alright. So next kita pasang yang ni, yang ada SIM card ni. Okey, cara pasang ni sebenarnya senang, tak susah pun. Korang just tengok je jenis kepala soket ni kan. Mana yang sesuai bidangan pin dia, itulah dia. Macam ni dekat sini. Okey. Seterusnya ni USB. Okey, yang ni jenis 4 pin Jenis 4 pin. So kita cari soket yang 4 pin dalam dia. Just masukkan saja sini. Okey, ini USB yang jenis 6 pin Okey, 6 pin dekat sini. Oh, sini sebelah dia. Okay, yang ni untuk reverse camera. Oh, dekat sini. Kau tengoklah dengan pin dia mana yang sesuai. Dan seterusnya yang ni GPS. GPS sedang saja dekat sini saja. Kau just skrukan sahaja. Okey, dan ni untuk SIM card antena untuk SIM card. Itu je cara pemasangan dia So untuk soket ni, dia ni korang just pasang dekat soket kereta lah. Tak perlu nak potong-potong. Okey, tak perlu nak potong-potong. Cari soket plug and play yang sesuai dengan kereta korang. Okey, korang dah tengok Android player tadi. Jadi kalau korang berminat untuk beli Android player ni, saya ada sediakan link di bawah So seller yang saya recommend tu memang trusted. Korang tanya soalan apa-apa, mesti dijawabnya. So untuk next video, saya akan tunjukkan cara pemasangan Android player 10 inci ni dekat Amira saya. Sebab Amira saya sebelum ni ada Android player jenama Stinger 1GB, 16GB bersaiz 9 inci. Jadi apa yang kita kena tukar adalah casing. Lepas tu kita kena pindahkan aircon vent tu ke casing yang baru. Dan pasanglah Android player ni pada casing yang baru dan terus connect dengan wire ataupun soket kereta dan tengok macam mana kualiti dia. Okey, jadi itu saja video untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.